Alhamdulillah, akhirnya Indonesia mencetak sejarah lolos ke 16 besar. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi kita akan nonton AFC Asian Cup Qatar 2016 babak 16 besar di mana Indonesia akan bertemu dengan Australia. Jadi bagi sobat yang sudah beli paket Kavision kemarin ya, dari babak penyisian kalian gak usah nyesel ya, karena kali ini Indonesia memang tidak mengecewakan seperti biasanya ya, tapi sekarang sudah menunjukkan kemampuannya bahwa Indonesia kita bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Oke, jadi bagi sobat mungkin yang belum beli paketnya, bingung cara nonton di Parabola, tenang, nanti kita akan tunjukin ya. Jadi yang pertama bagi sobat yang masih nonton di TV digital, itu nanti akan disiarkan di RCTI pastinya. Sobat bisa nonton dari mulai jam 17.45 waktu Indonesia bagian Barat, yang pasti disiarkannya tanggal 28 Januari itu hari Minggu ya 2024. Dan bagi sobat mungkin yang lagi di jalan gitu ya, mau ikut nonton juga, kalian bisa langganan resmi langsung di Vision Plus ya. Harganya kalau nggak salah kemarin sekitar 35 ribuan ya, jadi silahkan kalian cek sendiri. Dan bagi kalian yang mau nonton langsung atau nonton bareng lah pertandingan Australia melawan Indonesia, itu bisa langsung datang ke Avenue of the Stars Lippo Malkemang. Nah, mungkin yang dekat bisa nonton bareng di sana nih nanti. Dan bagi sobat yang pakai Parabola, kalau pakainya Next Parabola itu nggak bisa ya. Terus pakainya Transvision Nusantara HD nggak bisa. Tapi kalau misalkan kalian pakainya Kavision, kalian bisa isi paket yang namanya paket Gibol. Harganya Rp39.000 per 30 hari. Jadi bisa menyaksikan semua pertandingan Piala Asia Qatar sampai dengan selesai, bahkan masih sisa tuh ada berapa hari lagi ya. Untuk pertandingan Australia melawan Indonesia kalian bisa saksikan mulai jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang pasti di Soccer Channel HD. Dan bagi sobat yang mencari nonton jalur-jalur alternatif, sebenarnya bisa nonton langsung di YouTube-nya ofisialnya dari AFC Asian Cup, tapi harus dengan trik khusus ya, menggunakan VPN. Kalau nggak tahu VPN ya silahkan cari sendiri informasinya ya. Kemudian kalian juga bisa nonton langsung menggunakan feed AsiaSat 5, dan ini bagi yang paham aja. Kalau nggak paham, di sini saya sulit menjelaskan ya. Kalian tetap butuh parabola jaring 7 feet yang besar dan dengan jenis receiver khusus. Oke, jadi bagi sobat pengguna Kavision yang mau nonton Australia melawan Indonesia ya, dukung timnas kita, karena timnas kita kali ini tidak mengecewakan seperti biasanya. Jadi kita harus support dari sekarang. Yang mau beli paketnya langsung WhatsApp saya di deskripsi video ini ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.